Memang penanganan setiap PKL ini berbeda ya untuk setiap Betul. Gubernur yang memimpin DKI Jakarta. Semoga segera ditemukan solusinya ya Ben ya, karena ini kan masalah perut juga, jadi masyarakat Betul. Bisa menemukan solusi yang tepat pada akhirnya. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa, aksi perlawanan terjadi saat polisi akan menangkap pelaku pengedar uang palsu. Ya, keluarga pelaku sempat menghalangi petugas dan tidak mau memberitahu tempat ribuan lembar uang palsu disembunyikan oleh pelaku. Keluar masuk uang. Nih, apa ini? Nah, ini apa nih? Buku tabungannya. Ibu ini terus berkilah tidak mengetahui tempat ribuan lembar uang palsu lain milik pelaku yang juga kerabatnya. Namun polisi langsung menggeledah rumah dan menemukan ruangan bawah tanah yang berisi ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Tidak hanya uang palsu rupiah, di lokasi polisi juga menemukan uang palsu asing seperti dolar Amerika Serikat dan real Arab Saudi yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dari hasil penyelidikan, uang palsu yang diedarkan pelaku berinisial TN sangat mirip dengan yang asli dan telah diedarkan dalam waktu yang lama. Petugas menduga pelaku TN dan jaringannya kerap mengedarkan uang palsu di saat kebutuhan uang di tengah masyarakat meningkat seperti saat bulan puasa dan Idul Fitri. Kini petugas masih terus mengembangkan kasus ini dan menduga masih banyak pelaku lain yang berperan sebagai pembuat dan pengirim alat pembuat uang palsu ke wilayah Menes, Serang, Banten. Adi Mazda, Serang, Banten.